klasemen Liga Ramadan. Posisi klasemen sementara Liga Ramadan, Jalan Kote masih tetap di posisi teratas di kawal ketat Es Buah. Posisi ketiga ditempati Es Kelapa Muda, menggeser Es Campur yang turun di posisi keempat. S Telet bertahan di posisi kelima, dibayang-bayangi bakwan goreng pada posisi keenam. Cendol siap-siap curi peluang, sementara kurma masih tetap di bangku cadangan karena jolangannya sangat mahal. Ondonde masuk zona kritis, sementara cucuru dan merongko tersisih karena mereka bermain terlalu manis. Semua pengamat memprediksi, dipastikan di akhir kompetisi, Burasa dan Opor Ayam akan bertengger di posisi teratas kelasemen. Perkembangannya sangat dinamis dan gak jelas maunya. Silakan laporkan perkembangan di wilayah bagian Anda. Bersama dengan saya, Misbah Al-Mubarak, undur diri. Semoga tidak bermanfaat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الزما وابتلت العروق وثبت العجر إن شاء الله تعالى